cuma punya film seru untuk kamu. Nanti Mas dan Mbaknya jalan di zebra cross ya. Mas, Mbak, nanti saya shoot pas jalan, nanti yang cowok di depan dan yang cewek berjalan di belakangnya ya. Oke, saya mulai hitungan 3, 2, 1. Istriku. Enggak mungkin. Terima kasih atas kehadiran keluarga dari Rino. Saya sangat senang sekali. Ibu dan Bapak bersedia datang ke rumah kami untuk melamar anak kami, Melissa. Untuk lamaran hari ini, saya berharap tidak ada kendala sedikit pun. Begitu pula untuk nanti di hari H pernikahan, semoga tetap lancar. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Melissa yang sudah menerima kehadiran kami dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, termasuk Melissa yang sudah menerima lamaran saya. Mari Bapak, Ibu, dan keluarga lainnya silakan masuk ke dalam. Mas Rino, aku senang banget. Akhirnya kamu melamar aku. Akhirnya sebentar lagi kita akan menjadi pasangan yang sah. Semoga nanti sampai hari pernikahan kita semuanya lancar ya. I love you sayang. Aku gak bisa berkata apa-apa lagi, aku senang banget. I love you too Melissa, aku juga senang sekali. Akhirnya kita bisa bersama dan kamu mau menerima segala kekurangan aku, termasuk cerita tentang masa laluku. Banget mah. Ya kan masakan mama kan selalu enak. Melissa, papa pesan ya, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu harus patuh sama suamimu ya. Kamu jangan males-malesan lagi. Iya papa, iya. Masa sih Melissa masih mau males-malesan? Kan nanti Melissa udah jadi istri. Dan bentar lagi Melissa juga bakalan ngasih cucu deh buat mama sama papa. Minta doa restunya aja ya, papa. Melissa gak sabar banget deh nungguin hari besok. Pasti acaranya seru banget. Ma, pa, Melissa mau buka kado yang dari Mas Rino itu dulu ya. Katanya kado yang itu khusus buat Melissa. Jadinya Melissa buka di kamar aja ya, ma, pa. Iya, nak, iya. Duh, mama kepo deh. Mama pengen tahu hadiahnya apaan tuh. Ntar kalau udah dibuka kasih tahu mama ya. Mama mau ke supermarket dulu. Wah, bagus banget gaunnya. Aku suka banget sama gaun ini, pas lagi di badanku. Mas Rino tahu aja nih kesukaan aku. Aku pastinya besok di hari H pasti seperti princess deh. Cara. Aku cantik juga ya, Mas Rino nggak salah deh pilih aku. Aku nggak salah lihat. Itu tadi apa? Kok serem banget? Ah.
cantik banget anak mama. Itu ya hadiah dari Rino. Pintar banget Rino pilihin kamu gaun pas lagi di badanmu. Mama suka kamu kelihatan cantik banget. Besok kamu mau pakai gaun itu ya? Oh, mama, oh iya ma. Bagus kan ma, Melisa juga suka banget sama gaunnya. Besok di hari H, Melisa mau pakai gaun ini ma. Yaudah nak, kamu harus perbanyak istirahat ya sekarang. Soalnya besok kan acaranya juga sore sampai malam. Jadi kamu harus punya tenaga yang super kuat. Kamu harus semangat ya. Semoga besok acaranya lancar. Mama pastinya doain yang terbaik untuk anak mama Melisa. Makasih mama. Melisa jadi terharu. Setelah nikah nanti Melisa tetap bakalan sering main kok ke rumah mama. Akhirnya kita sudah resmi jadi pasangan suami istri. Akhirnya acara malam ini lancar. Aku cium kamu ya. Hah? Sayang kamu kenapa? Kamu kenapa kayak gitu sih? Emangnya ada apa? Ada yang salah sama make upku? Enggak, jangan dekati aku. Sayang kamu kenapa? Hah? Siapa dia? Pak, Melisa kemana? Astaga, Sarah. Ayo cepat, kita pergi dari pesta ini. Ayo. Ayo cepat, ayo. Hah? Aku tidak terima kamu sudah memberikan gaunku pada wanita lain. Kamu bilang akan sehidup semati denganku. Maka aku akan membiarkanmu bahagia hidup di dunia ini dengan wanita lain. Tolong.